Iya, motornya ketok juga ya. Ya, kita dulu ya. Mesin gue tek 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 ngomelin. Jadi ini yang saya bilang tadi ya, orangnya tolol ini ya. Wuh, ngempes. Ya, kita bawa apa nih? Anjir. Bocil-bocil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Fitri di Santai Mas. Salam santai Mas. Biasa kabar yang pastinya kalau sehat-sehat. Kudu apa waras-waras, ya tuh rezekine diparingi lancar kabeh. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk di video kali ini kita seperti biasa ya memantau jalan sekitar ya. Dan untuk rutenya kita mau ke ini, ke tikungan balap. Tikungan balap di tikungan pergunungan ya, di daerah Cautun perbatasan Nantau ya. Dan di sini saya enggak sendirian, ditemani sama Bang Lego dari Lampung. Dia baru datang cuy, baru datang dari Indonesia ya. Nanti kita tanya-tanya masnya. Jadi nanti kita sambungin ke WA ya. Di sini saya nggak pakai intercom, pakai WA. Tak kali nggo WA cah. Yo gabung niku. Malah ijo. Kowe telepon aku. Kita tanya-tanya sama Mas Lego. Kita tanya-tanya Mas Lego gimana prosesnya, habis berapa gitu kan. Telepon aja. Nah. Oke, halo Mas Lego. Halo. Di sini kita nggak pakai intercom ya, kita pakai WA ya, sambungin ke headset. Terus di sini saya cari apa namanya headset. Headset ini. Eh, suara ini balik deh ini cok, kecetukan yo. Enggak, suara aku ngomong ki balik ini. Nah, ki enggak ki, mau balik mau. Nah, ki wes ki, ki wes. Oh, mau bawa speaker tuh? Apa? Mau bawa speaker? Orang. Anu mikmu rada nganjur ben suara aku gak melbu. Soalnya aku melbu suaranya, suara aku balik rene. Jadi aku ngomong kerungu no. Dia gerak bensin cek. Gue ini berhenti kisih motor ki. Oh ya sebelah mana yai? Sebelah sini yai. Ke sana ya. Nih. Jauh Ipai U. Siapa? Jauh Ipai. Ipai U. Jauh Ipai U. Heh. Beli bensinnya di sini ya. Tangkinya di depan ya. Ya enggak komen-komen kamu, ada 95, 92. Oh. Oke. Okay. Wih, glinding aja ya. Oh, sisi. Coba coba toksit aja cok, matamu toksit aja, kok bingung edit lho. Jangan saru ya, kita nggak boleh saru di Taiwan itu ya. Kuning lancang oh. Kemang babi ini, dompet ini. Oke ya, kita mau tanya-tanya kamu ya. Jadi kamu ke Taiwan itu motivasinya apa ya? Kok gini gimana no, kamu ini? Kamu cari duit apa cari janda kamu kesini? Eh, ini kamu tuh taruh telinga aja samping pipi biar nggak angin masuk.
Jadi apa motivasi kamu kesini tuh? Tolol juga kamu ini. Berapa habis kamu kesini itu biaya? Angkatan Omikron 80 juta. Anjay. Jadi teman-teman nih, ini aku ngomongnya rada titik-titik enek logat Lampung ya, karena dia nggak jauh dari rumah saya. Probolinggo kamu ya? Probolinggo. Jadi saya di metro, jadi nggak jauh sama dia ini. Jadi enek logat Jawa, enek logat Lampung ya. Oke lanjut ya. Jadi kamu mau balik ke sini tuh uang dari mana ya? Enggak apa-apa ya. Di sini kita harus ada senang juga ya. Jangan kerja aja kamu ini. Tuan, ya Hevan, Hevana. Jadi kamu ini mode kesini tuh dari mana? Nabung tadi ya? Gak jual apa namanya? Jual sapi, apa jual mobil, jual motor? Gak begal aja? Di Lampung kan banyak begal ya? Wih. Jadi pesan-pesannya tadi itu? Jadi pesan-pesannya itu tadi. Suaramu kemeresek loh. Suaramu kemeresek. Wes. Oke. Komcil. Oke. Ya subscribe penggal malu. Woi, enggak keren itu. Woi, kalau anjir. Kacamatanya, ye. Eh, cocotmu cuma terbantur, cok. Anjing ngopong. Tadi bagus. Jangan. Ya. Percaya ternyata ini. Buat teman-teman nih, pesennya piye? Sing pengen rene. Sing pengen ngebut banget rene ngeyel rene. Tangguh konco-konco sing ngebut pengen rene. Pesennya piye? Wih, kita cari headset dulu aja ya. Eh, anjing pusing saya, ya. Tanganmu bu rene lho. Tanganmu bu rene. Nah, ini kayak gini. Jadi episode hari ini tuh apa sih, Lego mau saya ajak muter-muter ke lan apa, keliling Taiwan, keliling Changhua. Sekalian gak konten cah. Sekalian kita tanya-tanya berapa biaya habis kesini. Karena tuh angkatan Omikron sama angkatan saya dulu tuh beda ya. Prosesnya juga sedikit berbeda. Kalau untuk angkatan Omikron ini rada ribet cah.
Jadi di sini kita tanya-tanya si Lego habis berapa, proses piye. Buat teman-teman juga yang pengen kesini itu dipikir-pikir lagi gitu kan. Ya tadi mau apa jenenge gue headset yang gak masuk, berbuk-berbuk tak info apa tak interview malah suaranya orang genah. Jadi gue mau jaring tau ya kurang lebih 80 juta aja, 80-70. Iku pun isi apa jenenge isi potongan yo, potongan 6 bulan. Jadi buat teman-teman untuk saat ini lah, angkatan kali ini yang mau banget, sing ngebut banget pengen Taiwan, ya ada baiknya kalian itu lihat-lihat dulu di googling atau di apa jenenge seputar dunia TKI Taiwan, ya di YouTube kan banyak tuh. Jadi keluh-keluhane piye nang kene iki, karena biaya segitu tuh kita di sini sama aja nguli cah. Bedanya di sini ya kuli pabrik, kuli bangunan juga ya ada gitu kan. Yang membedakan itu di sini memang gajinya. Cuman jangan dikira juga terus di sini bilang gajinya beda menggiurkan, gajinya gede cah ki ora. Enaknya di sini ya piye ya? Gaji besar memang ya, cuman bukan besar itu berarti sekitar 20 juta ke atas enggak. Sawang sinawang cah. Kalau pas pabriknya bagus, banyak lembur yo. Apa jenenge? Itu sampai 20 juta ya nyampe, bahkan sampai 30 juta ada itu. Tinggal kita nari awake dhewe piye. Tergantung apa jenenge fisik kita ya. Karena kalau gaji segitu, kita kerja itu enggak ada istirahat. Maksudnya enggak ada libur. Waktu untuk istirahat itu sedikit ya, karena bangun pagi, pulang malam buat kerja, tidur pagi, bangun lagi, berangkat kerja lagi. Wis ngono kuwi cah, itu bayar 80 juta. Belum lagi kebutuhan kita di sini gitu kan. Kerja nyekel duit oke, pas si awak kesel ketemu libur wis. Itu godaan kita di sini. Jadi ya enggak salah sih teman-teman yang pengen ke sini ngubah nasib, ya enggak masalah sih. Cuma perlu digarisbawahi di sini itu bukan tempatnya merubah nasib ya, karena perubahan nasib itu tergantung pada diri kita sendiri ya, bukan tergantung pada orang lain atau tergantung pada sesuatu hal yang apa jenenge wis kaya negara kaya tempat kerja wis nembunggon dhewe kerja itu tergantung diri kita. Kalau kita bisa merubah nasib kita ya insyaallah dadi ya. Buat apa jenenge juga motivasi teman-teman yang mau kesini biar sedikit tahu lah di sini tuh piye gitu kan. Nah ini kita udah masuk di daerah Fen Yuan ya, Fen Yuan. Asu ya. Mana asu? Mobil asu itu ya. Dating kok dewe mandek. Mandek sih terus dewe setting nih ya. Bapak nih, preman nih. Iya. Punya villa, yo. Iya. Aku pahiri jamet gini ya. Sepeda listrik tapi. Wis rene interview lah iki, los. Ini bocil dengerin wih, mau foto dulu gak kamu? Foto lah ya kayak ini wih, ini ya foto sih ya. Mas, iya motornya ketok juga ya. Ya, foto dulu ya.
Eh, mesin gue tek ngelian. Dan guys, guys. Jadi ini yang saya bilang tadi, Yai. Orangnya tolol ini, Yai. Mau tak putus dong? Putus sih, Cah. Iya, wis toh.